Dan berbalik pada hobi kita ni, kita sebut mengenai hobi masa PKP dan hobi PKP ni juga saya tengok ramai yang telah pun bertukar untuk menjadi sumber pendapatan. Antaranya ada yang buat kek, ada yang jual roti mula-mula je belajar masa PKP. Tiba-tiba ramai pula orang nak dah jadi income. Betul, tapi tak semua orang tahu macam mana nak tukar daripada hobi tersebut untuk menjadi satu bisnes supaya mereka boleh juga mendapat pendapatan menerusi hobi yang mereka buat. Jadi kita telah pun dapatkan seorang pakar di talian bersama dengan kita hari ini, iaitu Encik Haris, untuk bagi tahu kita cara-cara macam mana nak tukar ataupun nak jadikan hobi kita tu sebagai sumber pendapatan kita. Hello Encik Haris. Hello. Okey. Encik Haris, dah makan? Dah, alhamdulillah. Selamat pagi semua. Okey. Sebenarnya kita nak tanya, memandangkan hari ini topik kita hobi PKP, mungkin Encik Haris boleh bagi komen sikit tentang hobi yang boleh menjana pendapatan kalau kita tahu cara yang betul. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Hobi ni sebenarnya saya yakin semua orang ada hobi, betul tak? So hobi ni, dan ramai orang hobi dia sekadar hobi, kadang-kadang hobi dia tu perhabis duit, bukannya buat duit. Betul. Dan sebenarnya hobi yang bagus adalah hobi yang kita boleh buat dengan keluarkan duit yang banyak, dan masa yang sama duit pun masuk juga, supaya hobi tu boleh diteruskan dengan lagi best, lagi super padu power, kan? Jadi kalau ikutkan konsep, sebenarnya ada beberapa hobi yang boleh profitablenya sangat tinggi, kalau panggil profitablenya sangat tinggi, dan ada hobi yang boleh sampai mencipta satu brand yang besar. Saya bagi contoh. Ada satu Japanese woman namanya Mary Kondo. Saya tak pasti kenal atau tidak. Mary Kondo ni dia even ada series dekat Netflix. Kan? Dan beliau bermula umur 15 tahun, orang nampak beliau ni suka kemas rumah. Suka kemas rumah kan. Sampai dia kemas rumah ni kadang-kadang orang tak terfikir cara dia susun baju tau. So hari ni nilai Mary Kondo ni, hari tu dia baru saja jual buku dia, 2019 dia launching buku dia, lebih 5 juta unit terjual. Hasil daripada, dan buku tu hanya cerita tentang macam mana nak kemas rumah. Wow. Boleh imagine tak? Sekecil-kecil betul. Hobi, bagi kita tuan, saya nak tanya, kemas rumah, kena orang ajar tak? Betul, tak payah pun. Tak payah, ada tips kemas rumah sama je. Betul, tak payah pun. Apa kemas rumah pun nak baca buku? Apa kemas rumah pun nak kena panggil konsultan? Tapi Mary Kondo ni, dia bermula dengan dia seorang diri. Sekarang dia ada 300 orang konsultan di bawah dia. Yang setiap orang hanya datang rumah orang, tengok rumah orang, bagi advice. Advice sejam, bayaran dia $150. Advice tau, bukan tolong kemas rumah tau. Wow. Advice sahaja. Just imagine, to that extent, hobi boleh bawa anda pergi ke tempat itu. Tapi macam mana nak buat? Yang ramai orang tak tahu, betul? Ah, tu yang susah tu, sebab kadang-kadang hobi ni lebih mengikut kepada kita ataupun mengikut kepada kawan. Dan ramai orang berfikir hobi ni adalah untuk kita mengisi masa lapang. Betul. Sebab kalau nak buat income, kita buat bisnes, kita bekerja. Tapi hobi tu dah begitu sinonim dengan mengisi masa lapang. Okay, alright. Okay, jom kita ambil satu konsep. Dekat Jepun ada satu konsep namanya Ikigai. Apa maksud Ikigai ni? Ikigai ni kalau ikutkan dekat Jepun, ada satu buku dia cerita tentang inilah rahsia Jepun hidup lama dan gembira. Macam mana Jepun boleh hidup lama kan? Dan gembira. Rupanya dalam hidup kita, hobi tu penting, dan hobi itu perlulah, dia ada empat benda penting yang anda kena tahu dulu sebelum anda decide hobi anda ni boleh buat duit ke tak. Boleh hidup tak dengan hobi ni ataupun memang kena kerja. Alright? Empat perkara penting. Pertama, anda kena tahu apa hobi anda. Yang kedua, anda kena tahu apa anda hebat. Apa anda power? Sebab kadang-kadang, contohlah, hobi saya menyanyi, tapi saya nyanyi tak sedap. Betul. So dia mesti ada titik persilangan antara hobi dan benda kita power, benda kita hebat, what you good at. Right? Selepas tu, dia kena ada satu gabungan lagi, namanya adakah dunia perlukan perkara itu? Adakah ada ramai golongan-golongan spesies anda ni? Yang suka kemas rumah ke, yang suka baca Quran tadi kan, ada kawan kita yang jenis suka tengok K-drama tadi. Ada tak, ramai tak golongan-golongan yang macam ni? Kalau ramai, maksudnya dunia perlukan perkara tu. Sebab you pun perlu benda tu kan? So dunia perlukan benda tu. Dan dia dah sampai nombor empat. Macam mana nak buat duit? Tapi tiga benda ni kena ada dulu. You need to suka buat benda tu. You need to be good at benda tu. Kena bagus eh. Kalau tak bagus tak boleh. Tapi hobi ni kita kena faham. Proses dia adalah proses yang berterusan. Mungkin awal tak pandai, tapi kita selalu buat, kita tiba-tiba jadi hebat dalam benda tu kan.
Dan kita tahu dunia perlukan benda tu. Lepas tu baru kita masuk macam mana kita nak monetize. Kita macam kita nak monetize. How to monetize sebenarnya as simple as rakam saja apa kita buat. Dia rakam macam ni. Sekarang kan ramai keluar influencer kan. Ramai orang tiba-tiba daripada influencer tiba-tiba jadi founder, betul tak? Daripada dia ni famous jadi founder. Now, itu adalah trend yang dah berlaku dekat luar negara sangat lama. Dia dah daripada 2012 that trend. Malaysia dia dah start sekarang pick up benda tu. And mereka ni bermula dengan people follow people punya konsep. Lepas tu baru dia people follow brand. So you kena start dengan sharing. Jangan try to create benda yang susah-susah. Katalah saya ni macam tadi ada kita punya apa ni tetamu tadi kan, dia orang yang suka kemas rumah. Tiba-tiba nak buat konten kemas rumah ni, dia beli kamera, dia set up cantik-cantik. Benda tu tak bagus. Sebab orang suka genuine sekarang ni. Orang suka betul. Perjalanan nak tengok. Daripada kau kemas rumah, lipat baju pun tak pandai, tiba-tiba hebat lipat baju. Orang nak tengok perjalanan tu. So, contoh terbaik bagi saya ketika PKP, ada satu watak yang keluar yang semua orang tiba-tiba kenal. Namanya Sugu Pavitra. Ingat tak? Dia tidak plan sangat. Dia tahu dia nak masak apa hari ini, dia rakam je. Abang, tolong pegang kamera bang, saya mau masak bang. Sampai cara dia basuh kuali jadi clear pun, orang follow. Betul tak? Kuali dia jadi very, very cantik lah kan. Orang, wah. As simple as that sebenarnya. Untuk you, create dulu follower. Biar orang ikut kita. Share kita punya hobi, share kita punya minat. One day, you akan pergi ke satu benda yang you boleh buat brand you sendiri, you boleh ada consultant ataupun apa-apa sahaja bawah you. It's a company already, it's an organisation yang buat duit kau-kau. Tapi bermula dengan kecil. Okay, jadi sesuatu yang baik juga membuka satu pemikiran kita untuk menjana income semudah itu. Jadi mungkin tuan, cara tuan bercerita tadi memberikan saya dan juga Fiona semangat. Kalau ada rakan-rakan kita yang nak dengarkan motivasi daripada tuan, mungkin nak dapatkan advice, ada Instagram yang boleh kita pergi? Okey, saya Haris Ghazali, boleh pergi Instagram saya Haris Ghazali ataupun Facebook saya lah Haris Ghazali. Okay. Haris Muhammad Ghazali kalau di Facebook. Tapi terlupa pula nak tanya, tuan punya hobi apa tuan? Okey, saya sebenarnya hobi saya semua saya dah bisneskan tuan. Saya ada perniagaan bahasa Jepun, saya ada digital marketing agency. Kita bermula dengan kita suka benda tu dulu. Kita suka cakap Jepun dengan kawan-kawan kita. Saya tengok kawan saya ni, kau pandai cakap Jepun eh? Try buat kelas sikit. Lepas tu dia start buat kelas. Sekarang ni Alhamdulillah kita dah ada 30 orang cikgu bawah kita. Wow. Kita dah ada beratus student bawah kita. Within 2-3 years je. So benda ni sebenarnya, macam saya beritahu, kita start record je apa kita buat. Kadang-kadang tuan, saya tambah sikit tuan eh. Kadang-kadang kita rasa benda tu, alah ni hobi je, boleh buat duit ke dengan benda ni? Kalau anda rasa ada doubt itu, anda cuba pergi dekat YouTube, anda cuba search cara lipat baju. Ada beratus view satu video. Kalau tak percaya lagi, tolong pergi YouTube, try search cara goreng ayam. Ada berjuta view dekat satu video. Goreng ayam takkanlah berjuta orang nak tengok, betul tak? Tapi itu hakikatnya. Sampah untuk kita, permata untuk orang lain. Wow. So jangan fikir sangat, rakam saja. Baik, terima kasih Cik Haris. Baik, terima kasih tuan sekali lagi. Satu, saya rasa perkongsian bersemangat kita pagi ini. Sampah untuk kita, permata untuk orang lain. Luar biasa, betul. Jadi anda semua yang ada di rumah, jangan fikir macam ala ini hobi biasa-biasa je. Biasa-biasa pun boleh jadi luar biasa, ya. Okey.